Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi bidaraini amin ya rabbal alamin. Adallu dalilin ala kamali aqlir rajuli sana'uhu ala aqranihi wa adallu dalilin ala tawadu'ihi ridahu bitakhir fi mautinin yustahaqqu fihi taqdim wa adallu dalilin ala ikhlasihi adamul mubalah bi iskhatil khalqi fi jambil haq adallu dalilin maknanya bukti yang paling nyata, bukti yang paling betul. Atau indikasi yang paling tepat menunjukkan kesempurnaan akal seseorang, rajul di sini adalah orang besar maksudnya. Ulama, ya. Ulama, kiai, ustaz, orang-orang yang dihormati, maksudnya rajul. Dalil yang paling nyata akan kesempurnaan akal rajul yaitu dipujinya orang yang setaraf dengan dia, dia memuji orang yang setaraf dengan dia. Ya, karena biasanya kalau seorang yang akalnya tidak luas, ilmunya tidak dalam, ya, dia tidak mau ada orang yang yang lebih baik dari dia, dan dia tidak mau mendengar, apalagi dia memuji, tidak. Jika ulama memuji ulama yang sama, itu menunjukkan bahwa ya, akalnya luas. Ya. Karena mungkin orang ilmunya sedikit, tapi akalnya luas. Sebaliknya orang yang ilmunya luas, akalnya sempit. Nah, maka seorang rajul, seorang alim, seorang yang besar, dihormati, kalau akalnya sempurna, maka dia dapat memuji orang yang selevel dengan dia. Jadi ketika dia memuji orang yang sama, yang selevel dengan dia, itu menunjukkan bahwa akal seorang rajul itu sempurna. Tetapi ya, tidak bermaksud untuk riya. Ya. Kalau ada riyanya, ya tidak sempurna berarti. Aqran ini adalah orang yang selevel, yang hidup sejaman. Kalau yang udah mati, ya aman-aman aja. Ya, artinya tidak menjadi indikasi bahwa dia punya akal yang sempurna. Bahkan mungkin sekampung, ya senegeri, kalau yang dipuji di Amerika itu. Jadi akran ini yang menunjukkan kedekatan, ya, korin, kan korin kan menyertai, korin level, selevel, ya. Sejaman, seiklim, senegeri, sekampung, itu. Karena nafsu ini punya sifat
bermusuhan. Ya. Nafsu ini kan cenderung membawa, menimbulkan sifat permusuhan, itu nafsu. Ya, contoh seperti perbedaan pendapat sebetulnya nggak ada masalah, karena nafsu itu yang menimbulkan perpecahan. Ya. Apalagi perbedaan pendapat itu adalah satu kekayaan pikiran. Gitu. Apa yang menimbulkan masalahnya? Kecuali nafsu. Karena nafsu ini, orang yang kalah dengan nafsu itu majbulun alal adawah. Apa majbulun alal adawah itu? Ya. Apa artinya majbulun alal adawah? Ya sudah, ya karakternya orang yang dikalahkan oleh nafsu itu ya, bermusuhan. Itu. Nah maka tidak mau orang yang sama dengan dia lebih dipuji orang lain. Bahkan dia cenderung membicarakan keburukannya, menyebarkan kekurangannya, dan menutup mata kebaikannya. Ya. Bahkan jika dia mendengar ada orang yang memujinya, maka dia pun memusuhinya, tidak suka karena tidak memuji dia. Ini yang akalnya saghir ya. Meskipun dia seorang rajul, orang yang berilmu dan lain sebagainya. Nah, padahal bahwasanya karunia itu ada di tangan Allah, dan Allah memberi kepada siapa saja. Ya. Boleh jadi Allah memberi keutamaan kepada tetangganya, kepada saudaranya, kepada abangnya, kepada adiknya, kepada ponakannya misalnya artinya. Namun dia jika akalnya sempit, akalnya kecil, nah maka dia tidak suka. Maka dalil ala kamali aqlil rajul ya sana'uhu yani huwa yusni ala aqranihi. Misalnya kita ditanya, Ustaz, kenal gak Ustaz sama Ustaz itu? Wah, dulu tukang main judi, karang aja dia Ustaz itu. Ya. Gak ada apa-apanya, di luar saya jadi Ustaz dia baru kemarin. Saya udah buluk jadi Ustaz dia. Nah, ini namanya akalnya sempit. Kenal gak Ustaz sama itu? Eh, dia itu mah keturunan tukang kangkung itu mah. Ya. Itu biasanya yang punya keturunan itu. Ya. Eh, enggak tahu yang punya keturunan goblok. Ya. Wa adallu dalilin ala tawadhu'ihi. Dan dalil yang paling tepat akan ketawaduan seseorang, ridha'u bitakhir. Ya, dia rela-rela saja dan tidak ada gejolak apa-apa di dalam batinnya, dia diakhirkan. Ya. Artinya enggak dapat duduk di depan, kan orang yang dimuliakan duduk di depan. Ya, tapi ketika dia ada di takhir, dia ridha. Fi mautinin justru bukan di pasar, di mall, di tempat yang yustahaqu fihi taqdim, yang sepatutnya dia diutamakan. Ya kalau ulama, alim, ustaz di dalam majelis ilmu, tempatnya kan di depan. Artinya kita utamakan. Nah, karena majelis penuh dapatnya di belakang, ya udah. Bukan begitu, wah penuh di belakang, enggak jadi lah ngaji. Nah, itu ada masalah dengan ketawaduannya.
Ya. Dulu Al-Fakir di majlis Syekhuna di Mesir, ada satu seorang alim muhaddis, ya. Nadzunnu yani min as-salihin wal awliya. Bahkan Syekhuna mengambil hadis dari beliau. Artinya mengambil riwayat dan sanad hadis dari beliau. Nah, ketika Syekhuna mengaji, penuh majelisnya sehingga sampai ke pintu sana. Di belakang pintu itu kan sendal. Nah, saya tahunya karena saya datang terlambat, jadi duduk di sana. Begitu tiba-tiba datang Syekh tersebut, Sidi Allah Yarhamu, ya, Dr. Jawis, ya, duduk di sendal begitu duduk, ya. Saya berdiri ngasih syarat dengan Syekhuna, ini ada, ya, karena nggak kelihatan. Dan beliau memang mengaji, ya. Beliau muhaddis, ahli hadis. Dalilun ala tawadu'ihi ridahu bitakhir fi mautinin yustahakku fihi taqdim. Ya, biasanya kan kiai kan kalau masuk ke majlis kan, ya, dehem dulu supaya tahu ini kiai. Berdiri dah semuanya. Itu dikenal ulama Baghdad. Ya. Ulama Baghdad itu dalam cerita nukta-nukta lucu-lucu gitu. Ya, kalau lagi kumpul kiai itu enggak lewat dulu kalau orang itu enggak ngoh bahwa dia mau lewat seorang ulama itu. Enggak mau melihat ada kiai, ada ulama mau lewat. Gitu. Baru lewat, baru. Karena emang di Baghdad dulu, ya, tempat niqosh, ya, tempat kalau kata perang mah tempat main bajang, tahu main bajang? Tempat ya, berlomba untuk siapa yang paling kuat. Bawaannya itu ulama kalau datang ke Baghdad udah panas-panasan, berhebat-hebat ilmu, ya. Maka Imam Al-Ghazali di zamannya itu disebut Hujjatul Islam. Seolah-olah untuk bicara Islam, beliaulah pembicaranya. Mau ngomong apa sama dia? Itu memang bawaan Baghdad. Lain di Kufah. Maka para fuqaha itu di Baghdad, para sufi itu di Kufah. Mempengaruhi kenahunya tuh, nahu Baghdad kan jelimet. Kita ini belajar nahu Baghdad, makanya jelimet. Kalau nahu Kufah enggak jelimet, sederhana. Wa adallu dalilin ala ikhlasihi, dan dalil yang nyata terhadap keikhlasannya adamul mubalah. Tidak peduli bi iskhatil khalqi fi jambil haq. Dia tidak peduli, ya, dimurkai orang, ditolak orang, ya, di dalam sisi kebenaran. Dia benar, dia ada dalam kebenaran, tapi diingkari, ya, dimurkai. Ya, dan tidak peduli. Ya, bukan purik, tahu purik? Ya. Nah, gua jadi kiai benar-benar, gua jadi ustaz mengajarin orang lah jadi. Itu dia berhenti dah, gitu. Itu menunjukkan tidak ikhlas. Kenapa mereka mengingkari min ya a'ma qalbu? Ya. Karena buta hatinya, wa dhahaba aqluh,
enggak ada akalnya, ya, wajahil robbah, dan dia tidak mengenal Tuhan. Karena hak itu min Allah, ya, bukan dari seseorang. Nah, ketika orang benar lalu diingkari, ya ada mulubala. Karena mereka adalah orang-orang yang ikhlas.